Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Arifuddin dari Program Komunikasi Media Baharu Fakulti Kepemimpinan dan Pengurusan USIM. Hari ini saya bersama dengan dua orang rakan saya iaitu Mardiati dan Anis Najwa. Jadi topik yang akan kita orang bincangkan pada hari ini ialah tiga cara untuk menangani tabiat tidur lambat. Jadi cara yang pertama adalah kita digalakkan untuk mengelakkan daripada mengambil sebarang makanan berat ketika dekat dengan waktu tidur. Ia kerana makanan berat akan menyebabkan proses pencernaan akan bekerja dengan lebih keras. Jadi, kita seharusnya memilih untuk mengambil makanan yang ringan seperti buah-buahan atau bijirin supaya proses pencernaan akan bekerja dengan lebih lancar dan kita boleh tidur dalam keadaan yang tenang. Seterusnya, saya serahkan kepada Mardiati. Hai, saya Mardiati binti Rahim. Okey, selain itu bersenam di siang hari juga merupakan salah satu cara untuk membolehkan seseorang itu tidur awal. Aktiviti bersenam di siang hari akan membolehkan individu tidur lena, malah lebih nyenyak pada waktu malam serta rasa kurang mengantuk pada siang hari. Hal ini juga membolehkan individu tersebut melakukan banyak lagi aktiviti kerana badan akan menjadi cergas dengan tidur yang mencukupi. Semakin kerap seseorang itu bersenam, maka semakin banyak manfaat tidur yang diperolehi. Sebagai contoh, melakukan senaman ringan seperti berjalan kaki untuk tempoh 10 minit sehari turut dapat meningkatkan kualiti tidur terutamanya di malam hari. Pepatah Arab mengatakan, Al-aqlu salim fil jismi salim, yang bermaksud, akal yang cerdas berada di dalam badan yang cergas. Anda semua nak tahu cara yang ketiga tak? Okey, Wawa akan ulaskan nanti. Hai semua, saya Wawa. Okey, untuk cara yang terakhir ini adalah dengan menghindari gadget. Penggunaan gadget sebelum tidur tidak digalakkan sama sekali. Hal ini kerana ia akan menyebabkan ketagihan sehinggakan tanpa sedar anda sudah menghabiskan masa berjam-jam menghadap peranti pintar itu. Sebaiknya letak peranti di tempat yang sedikit jauh sehinggakan anda perlu bangun jika ingin mengambilnya. Perkara ini kerana kebanyakan daripada kita pastinya berasa malas untuk bangun semula sekiranya sudah berada di atas katil. Kesimpulannya, tabiat tidur awal perlu diamalkan sebagai gaya hidup sihat bagi membantu untuk kekal bertenaga menjalani rutin harian dengan penuh semangat. Tidur yang mencukupi juga membolehkan anda lebih gembira dan produktif pada hari berikutnya. Sampai di sini sahaja perbincangan hari ini. Jika ada kekurangan dari kami, kami memohon maaf atas segalanya. InsyaAllah kita jumpa lagi in the next topic. Jika ada topik yang nak kita orang bincangkan, boleh komen di bawah. Jangan lupa like, share and subscribe. Okay? Bye. Assalamualaikum.